bisa ya, jadi harus lembut. Kayak gitu ya. Kalau misalnya meniup balon, harus lembut apa harus sekaligus? Sekaligus ya, biar cepat besar balonnya ya. Kalau niup balon pelan-pelan ya bakal gede gede balonnya ya. Ada gelembung, ada balon. Kalau misalnya niup balon kayak gitu ya. Gitu, jadi pianika bisa dimainkan dengan dua cara. Yang pertama lembut, yang kedua keras. Kita coba. Yang bawa pianika silakan mainkan pianikanya. Kita bapak contohin dulu ya. Suara lembut pakai nada si. Tahu si yang mana? Tahu ya. Suara lembut dulu. Thank you.
Selanjutnya di sini Bapak ada ini nih, apa ini kira-kira? Alat musik apa? Alat musik recorder. Kalian punya suling, punya recorder. Nah, ini yang namanya recorder, ini yang namanya suling. Pasti kalian punya salah satunya. Bapak akan nyontohin dulu cara gimana sih cara meniup recorder. Jadi kalau recorder niupnya lembut, ini mah ya nggak bisa keras. Kalau keras kira-kira suaranya akan seperti apa? Tuh kayak gitu kalau keras, jadi nggak enak ya. Jadi harus pelan, harus lembut. Nah itu suara lembut. Jadi ini ya seperti ini cara mainnya. Dan juga nanti akan kita pelajari bagaimana cara meniupnya dan cara menutup lubang supaya menghasilkan nada yang benar, nada yang bagus. Untuk membersihkannya, kita bisa menutup lubang suara, kemudian tiup untuk mengeluarkan air di dalam recorder kayak gini nih. Ya, airnya keluar. Tapi jangan sering-sering ya, biar awet bunyinya. Oke, siap? Ya. Yang punya recorder itu caranya. Dan yang pakai recorder posisi duduknya seperti ini nih. Seperti ini, kayak gini. Jadi jangan begini, jangan begini, susah ya. Jadi seperti ini, kayak gitu cara duduknya. Dan yang recorder pasti nanti kalau kalian mencet ataupun menutup lubang dengan benar, coba ya yang pakai suling, yang pakai recorder, tutup satu lubang. Tutup satu lubang. Yang keras, ditekan yang keras. Sekarang coba lihat, ada bulatannya enggak? Kelihatan punya Bapak? Kelihatan? Ada bekasnya, berarti itu sudah menutup dengan benar. Kalau bekasnya tidak bulat, misalnya seperti ini, malah bentukmu, itu berarti menutupnya belum betul. Kayak gitu. Nah, selanjutnya untuk meniup kita sama seperti kita saat bicara tu. Coba tanpa alat musik dulu. Tu, 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 ya kayak gitu. Jadi niup recorder supaya suaranya bagus seperti niup berbicara tu, tapi pakai recorder. Misal kayak gini. Yang tadi yang pakai itu. Selanjutnya
One, two, three. Mi, terus bapak main. Mi itu artinya bapak ya. Saya dalam artian bapak. Terus bapak bilang one, two, three, go. Berarti yang main siapa? Ya kalian ya yang main. Kayak gitu. Bapak mau ini dulu. Kalian semua yang pakai recorder, yang pakai pianika, silakan simpan satu jari kalian di nada C. Iya, yang nomor 7. Kalau pakai itu silakan dibuka semua, dibuka semua. Ayo duduknya yang benar, duduknya yang benar supaya gampang menghitungnya. 1 2 3 mi. 1 2 3 go. Bulatan putih artinya panjang, bulatan hitam yang sama-sama ada tiangnya itu satu ketukan pendek ya, ada dua ketukan, ada satu ketukan. Kita coba. 1 2 3 1 2 3 mi. 1 2 3 go. Kita tadi sudah ya nada si, menggunakan nada si itu kalau recorder ditutup satu lubang, kalau sini dibuka semua ya. Nah ini ada bermain dengan nada si. Kita dengerin dulu nih, gimana sih? Ada musiknya juga, musik pengiring. Setelah